Ada perubahan jadwal. Ini jadwal timnas Indonesia versus Timor Leste di FIFA Matchday terbaru Januari 2022. Jadwal timnas Indonesia versus Timor Leste di FIFA Matchday Januari 2022 mengalami perubahan. Awalnya laga timnas Indonesia versus Timor Leste direncanakan bergulir pada 24 dan 27 Januari 2022. Namun karena para pemain Timor Leste harus menjalani karantina lebih dulu, jadwal pun berubah. Nantinya, laga dilangsungkan pada 27 dan 30 Januari 2022 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Saat ini skuad Timor Leste sudah tiba di Jakarta dan melakukan karantina bubble selama 4 hari. Setelah kelar menjalani karantina di Jakarta, seluruh personel Timor Leste berangkat ke Bali pada Senin 24 Januari 2022. Nantinya PSSI bakal menggunakan sistem bubble, sekaligus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk melakoni laga kontra Timor Leste. Namun hanya 26 pemain di antaranya yang bergabung. Satu nama lain gagal bergabung adalah Elkan Bagot. Sejauh ini belum tidak diketahui secara pasti kenapa bek jangkung tersebut gagal bergabung bersama skuad Indonesia. Satu hal yang pasti, laga kontra Timor Leste wajib dimaksimalkan Timnas Indonesia. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Jika dua kali menang atas Timor Leste, Timnas Indonesia bakal menggeser Singapura yang kini menempati peringkat 160 dunia. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa ditempatkan di pot 3 dalam drawing kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sudah melakukan latihan di Bali. Laga Timnas Indonesia melawan Timor Leste juga bagian dari persiapan mengikuti Piala AFF U23 2022 pada 14 hingga 26 Februari 2022 di Kamboja. PSSI menargetkan Timnas Indonesia juara Piala AFF U23 2022.